yuk langsung aja berangkat, takut Inkia ketinggalan kereta. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Sekarang saya lagi di gymnya SK Kamigas, Stadion Bijumba, dari jam 6 sampai jam 7 pagi. Sekarang udah jam 7.15, sebentar lagi mau berangkat ke Gancit, karena di Gancit bakal ada kelas jam 10 pagi di Celebrity Fitness-nya. Tadi bangun jam 4.15, terus mandi subuh, langsung berangkat ke stasiun karena ngajar kereta pertama supaya bisa sampai SK Kamigas nggak telat. Dan hari ini bakal spesial banget karena banyak kegiatan, bahkan udah bawa segambreng peralatan, udah disiapin dari malam, nggak bakal pulang seharian di Jakarta sampai malam. Habis dari Gancit, kebetulan ada launching Jin 81 sama Kaoka, dan nanti habis itu bakal ke Lotte Avenue karena ada seminar bareng Nicola Saputra. Jadi ditunggu update-nya ya, kita berjalan dulu ke Gancit yuk, sambil mungkin cari sarapan di jalan. Dadah! Udah selesai di Gancitnya, alhamdulillah launchingnya berjalan lancar. Makasih banyak buat Kak Ultra, meskipun tadi aku lupa dikit, tapi semuanya membernya suka. Thank you Kak Ultra, thank you Kak Oki, dan thank you members update Gancit. Sekarang mungkin makan dulu, habis itu kita pergi ke daerah Jakarta Pusat. Sebenarnya mau ke Lotte Avenue, nggak tahu nanti sampai jam berapa di sini jalan-jalan. Buat ikut seminar sama Nicola Saputra. Rambutnya cengat-cengat terus. Jadi seperti yang tadi kalian lihat, jadinya makan dulu 7 menit doang langsung habis sepiring besar itu. Itu tuh warteg di samping Gandaria City, sampingnya bengkel Honda. Kalau kalian lewat depan Gancit dari arah Permata Hijau, nah di samping mana tuh? Di samping kiri itu ada warteg enak banget. Kenapa suka makan di situ? Karena cita rasa Sundanya itu berasa banget. Jadi setiap kali pergi ke Gancit, kalau misalnya nggak telat dan belum sarapan, sarapan dulu di situ. Dan terkadang tapi si ibunya tuh ngasih lauknya tuh sedikit, tapi tadi ibunya beda, ngasih lauknya banyak banget, jadi puas. Sekarang saya lagi jalan kaki ke Busway Pasar Kebayoran Lama, mau OTW ke MRT Lebak Bulus, meluncur ke arah Jakarta Pusat. Nggak tahu di karet Setiabudi atau kemunduran AI, misal kita di Indonesia dulu, lihat nanti kondisi sampai jam berapa di sana. Thank you.
ketika di MRT Lebak Bulus, saya pilih eskalator karena malas naik tangga. Wah, MRT-nya udah ada, tapi kita naik selanjutnya. Jadinya turun di Setiabudi ngantuk ternyata karena udah jam 1, jadi langsung aja ke Lotte Avenue, paling jajan dulu di sana sejam baru aja sejumnya. Udah habis the crepes-nya, sekarang udah jam 2. Tadi nyampe sini 1:30, panas banget di jalan. Sebenarnya tadi pingin minum tapi kabita sama the crepes, jadi belinya the crepes karena semalam si Cumi dan si Ana pada beli the crepes selalu juga, cuman bukan the crepes yang asli merek the crepes. Terus sekarang mungkin toilet dulu, habis itu langsung ke Samsung Experience di bawah di LG, di lantai LG Lotte Shopping Avenue. Yuk kita langsung sana aja. Jangan pernah takut untuk merasakan sensasinya, karena setiap yang baru akan membawa kebiasaan. Apalagi merasakan yang kecil di antara yang besar, sekiranya. Kayak gini nih, kita coba contoh ya dari gambar-gambar ini kok. Bisa ceritain apa kan, nih? Kalau ini kan emang kita mau ngambil sunset ya. Sunset. Ini tuh ini di, memang seashore ya, apa pantai gitu. Pantai ya. Di tempat ini memang ada still fishing namanya. Jadi ini orang-orang yang mereka ngapain sih? Mancing. Oh. Jadi ketika air pasang, dia kan kalau berdiri di situ kan tergantung sama ombaknya. Kelihatan enggak? Jadi dia
acara sampingnya udah beres tadi jam 5 pas, dan sekarang kita beli bakso opung dulu karena dapat door prize earphone U dari Samsung seharga 1,7 atau 1,6. Yeay, kirain gak dapet karena tadi itu 9 orang yang dipilih buat nyobain Samsung S10-nya. Kirain yang gak dapat kesempatan buat nyobain Samsung S10 gak bakalan dapat door prize. Ternyata namanya dipanggil dan dapat earphone baru Bluetooth. Bagus, jadi ada tambahan buat lari atau buat olahraga, ngapalin koreo Songbae Zumba dan Zumba. Sekarang kita makan dulu sebelum kita pulang. Yeay. Lumayan, bawaannya jadi happy. Dan sekarang kita makan dulu. Makan dulu sebelum kita pulang, karena kegiatannya udah beres. Harusnya sih ada ngajar seperti biasanya hari Selasa itu di Dinas Kesehatan Jakarta. Cuman hari ini karena mereka nggak confirm, kemudian juga ada workshop tadi yang dari Samsung Indonesia sama Nicola Saputra dan juga sama Devi Lingga. Jadinya udah selesai kegiatannya dan senang dapat door prize. Kita makan dulu habis itu kita pulang naik Gojek ke stasiun Palmerah, habis main Palmera suruh jiruk mamu. Mungkin karena masih sore pasti naik angkot. Kita istirahat karena besok kembali lagi beraktivitas, ada 3 kelas penting dan waktunya mepet-mepet. Jadi mudah-mudahan besok bisa istirahat dan bisa powerful di ketiga kelasnya. Terima kasih banyak yang udah pada ingetin, jangan lupa di like, subscribe, and comment please. 5 bulan lagi harus 1000 subscriber lebih. Thank you everyone, just dance and show yourself. Hi, my name is Arun Patrohman. Thank you for checking my YouTube channel. I think I'm a little bit viral. For more awesome video, don't forget to subscribe right there down below.